Oke, itu lagi di Jender kemudian. Oke, jadi di video kali ini aku bakal bermain game Ninja Heroes Era lagi gitu ya. Dan di sini sekarang aku bakal mencoba Toneri Tensei Gun yang kemarin kita full build itu ya. Nah, ini mau aku ganti ini full gate, guys. Jadi aku bakal pakai 3 gate dan kita bakal coba lihat damage dari Chakra Sword ini itu berapa, karena untuk sekarang kan Chakra Sword ini adalah jutsu tersakit kan untuk sekarang ya, dengan damage tertinggi gitu loh. Jadi aku penasaran, guys, kalau misal aku taruh 3 gate, ntar damage-nya jadi berapa gitu loh. Jadi penasaran pokoknya ya. Yaudah, yuk kita sekarang buang dulu aja untuk jutsu stun-nya ini. Oke, terus yang time bomb sama Clay-nya kita pindah aja ya, guys ya. Pokoknya aku penasaran gitu, guys. Itu damage-nya kira-kira tembus berapa gitu, guys. Apakah bisa sampai 50, guys? Bisa sih kalau cuma 50 harusnya bisa ya. Oke, terus kita taruh sini. Kita taruh dia 3 gate ya. Gate pertama, gate S dulu. Ntar gate B juga ya. Gate B juga, guys. Intinya gate A, gate S, sama gate B. Gate B, gate A ada di siapa ya? Ada di Guy. Nah ini sini sama terakhir gate B, guys ya. Gate B ada di siapa? Aku punya gate B nggak ya, guys ya? Gate B ada di Lee ya. Aduh, aku nggak ada Lee lagi, guys. Oke, cari dulu, guys, sampai tuh dapat ya. Oh, target release lah, langsung dapat dong, guys. Oke, jadi ini ya, ini naikin dia 30 40 50 kan. Ini naikin 40 60 80. Ini naikin berapa nih? Ini naikin 50, 70, 90 ya, guys. Wih, gila sih. Oke, yuk, guys, kita coba nih seperti ini. Ini damage-nya kira-kira ntar berapa gitu ya. Gila, full 3 gate, so. Ngeri lah pokoknya ya. Oke, yuk, kita coba ke arena dulu ya. Ntar abis itu kita baru coba ke stage ya. Ini di server 1 kan buat seru-seruan aja, guys. Jadi aku di peringkat 2000, guys. Apa, kita cuma mau ngetes damage doang ya. Chakra Sword nih berapa, guys? Apakah bisa setinggi langit damage-nya? Siapa tau damage-nya gede banget gitu ya. Oke, nggak apa-apa, guys. Kita jelas-jelas menang. Ya ampun, terlalu gampang nih peringkat 2000. 1 2 3 mantap. Waduh. Oke, guys. Oke. Buset, dojok aja 30.000. Yah, mati, guys. Tuh. 2 3. Ya, mati kita, guys. Woi, masih hidup, woi. Masih hidup, guys. Nah, berapa? 43, guys. RR-nya tebel banget ya. Ya ampun, nih musuhnya kenapa gini banget ya? Di peringkat 3000 kritikalnya, guys ya. Aku penasaran sama kritikalnya, guys ya. 2 3. Oke, berapa, guys? Berapa? Oke, ini dia ya. 54. Aku pengen lihat critical damage-nya, guys ya. 3, berapa, guys? Oke. Aduh. Ayo get lagi. Ini si Toneri lagi cosplay jadi Gojo kah? Dia kayak dia kebelah dua jadi Kiko ya, guys. Kayak Kiko dia, guys. Aku baru nyadar loh. Oke, berapa, guys? 41. Kok belum ada yang kritikal ya? Ayolah. Udah, kita coba habisin 10 kesempatan di sini. Kalau masih belum kritikal juga, kita cari ke stack ya. Ini loh, jadi Kiko dia, guys. Berapa, guys? 2. Waduh, 43 ya. Paling tinggi tadi 50 doang ya. Cuman kita lihat dulu, guys, damage-nya berapa gitu. Damage-nya berapa? Oke, ini 2. Ya, aku 34 lagi. Malah makin turun ya. Ayolah. Berapa damage lu? Azir, dia pakai bom bunuh diri, guys. Lawak banget dah. Kenapa nggak kritikal ya? Susah banget sih kritikal nih. Padahal tinggal kritikal aja kelar kan. Kritikal tertinggi berapa gitu loh, guys ya. Berapa, guys? Langsung. Wah. Ya ampun, pelit amat, gak bisa bak kritikal, guys. Tapi 30 ribu ya. Ya, 30 ribu sih tinggi sih. Coba kita cari, guys. Tebel deh RR ku, masih hidup nih. Dan masih hidup, guys. Wah, tapi udah hilang gate-nya. Ya, gate-nya udah hilang tadi, guys. Gila, tebel banget nih ya.
kagak mati-mati guys. Oke mati guys. Woi mana ini kritikalnya mana? Kok gak ada yang kritikal ya? Kayaknya kita harus di-stack sini mah. Kayaknya harus di-stack guys. Bentar-bentar. Ini kita masih terlalu gampang musuhnya. Oke, nah berapa guys? Iya, dua kali serang doang mati lo. Oke guys. Oke masih hidup kita ya. Masih hidup kita guys. Udah habis ya. Masih hidup guys. Buset, sekuat itu. RR-nya tebel banget ya kalau 3 get. Masih hidup guys. Buset. Masih hidup. Gila. Gila. Guys, lu kalau RR-nya tebel banget kan? 3 get soalnya guys. 3 get soalnya. Tapi gak kritikal ya. Gue penasaran kritikal damage-nya berapa guys. Buset nonjok guys. Ini gampang banget kit. Levelnya terlalu jauh guys. Kayak gak ada tantangannya ya. Oke cakrasun. Buar. Aduh 32 doang ya. Ayolah berapa kritikalnya gitu. Kayaknya harus ke mode normal ini mah. Astaga 33 doang guys. Kok makin gampang sih ini musuhnya? Kenapa musuhnya makin gampang, makin naik, makin susah harusnya kan? Makin naik, makin easy. Berapa guys? Waduh, get juga dek. Satu doang tapi dia guys. Buar, 53 guys. Critical lu berapa? Cakra air berarti. Ini cakra petir ya? Ninja yang lemah terhadap cakra petir adalah ninja tanah berarti ya. Kita cari ninja tanah ntar guys. Ya, kita cari ninja cakra tanah ya. Masih hidup kita guys. Buar, buset. Langsung hilang guys. Masih ada 3 ya. Gila. Kenapa gampang banget gitu loh guys ya. Jadi kita bisa naik sampai peringkat berapa ya? Masih gampang sih soalnya. Waduh, RR kita nggak aktif guys. Kena trigger kita ya. Dung. Musuhnya nih mana? Gampang banget nih ya aja. Aku cuma pengen lihat damage critical lu berapa. Ya ampun guys, gampang kali gitu loh. Gila. Oke, kita naik ke peringkat 500 guys. Apa kita harus beli 10 lagi kah biar kita bisa naik agak ketemu musuh yang kuat-kuat gitu loh. Bisa ketemu musuh yang kuat-kuat gitu loh maksudnya guys. Berapa? Berapa? Buar. Waduh, masih hidup dia guys. Wah, kita udah mulai ketemu musuh yang kuat-kuat ini ya. Mantap sih. Semangat nih kalau ketemu musuh yang kuat-kuat kayak gini guys. Kenapa tapi gak muncul damage? Masih. Waduh. Kupikir dia kuat loh guys ya. Kita udah mulai ketemu yang kuat-kuat ini. Tapi menang kita ya. Mantap gak tuh guys. Tapi menang coy. Gila kan. Gokil emang nih. Sekuat apa sih musuhnya ini? Sekuat apa sih lu? Kuat juga guys ini orang ya. Kuat juga ternyata. Bentar guys. Tanggung amat ini. Nah menang kan nih. Borutonya ngebunuh gurunya sendiri guys. Oke. Aduh sisa satu guys. Kayaknya harus di mode normal sih. Kayaknya harus di mode normal guys. Kita gak lihat critical dari tadi. Iya sih mode normal ini. Buar. Aduh. Ya ampun malah manggil bekecot lah nih orang. Oke guys. Berapa? Buar. Dua. Waduh mati guys. Wah udah ketemu yang kuat-kuat kita ya. Gak bisa menang guys. Tapi ada yang masih. Ini masih ada satu sih.
Coba kita lawan yang Ninja Triple S ini, guys. Kalau di Ninja Triple S itu masih bisa, masih kemungkinan muncul tuh bisa. Gimana sih? Kemungkinan muncul masih bisa, guys ya. Kritikalnya gitu loh. Kalau ke UR udah susah. Makanya nih gue coba nih. Ah, mana sih? Kritikal lu berapa? Gocap kah gitu? Goceng? Pego? Ya ampun kalah coy. Normal aja lah. Kesini. Kesini bisa gak guys? Sampai. Pokoknya sampai muncul kritikalnya ya. Sampai muncul kritikal lu. Kesel anjing. Dang 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 doang. Kritikal kagak muncul guys. Oke. Ya ampun guys. Ya kena moon reader kita. Kena moon reader bro. Masih hidup kita guys. Masih hidup guys. RR nya tebel juga ya. 3 gate ya. 3 gate RR nya tebel banget. Masih hidup kah kita guys? Masih hidup anjir. Wah. Gila, RR nya tebel guys. Yuk. Aku pengen kritikal lu berapa gitu lu guys ya. Aneh banget. Curug kritikal aja susah banget guys. Oke. Berapa guys? Nonjok sih. Oke, berapa? Buset. 60.000 guys. Apakah ada yang lebih tinggi dari itu guys? Ya ampun nih anak mau reader mulu guys. Kita masih hidup ya. Masih hidup guys. 60.000 guys. Apakah masih bisa lebih? 70.000 gitu. Kita harus cari nih cara petir sih. Masih hidup dong. Masih. Bentar guys, cakra yang lemah terhadap cakra petir ya. Ninja elemen tanah ya. Ninja cakra tanah guys. Nah ini ya. Ninja cakra tanah. Biar damage-nya maksimal. 60.000. Apakah masih bisa lebih? Dia ada CS kah? Gak ada ya. Ya Jetsu itu gak ada CS-nya sih. Oke, masih belum. Bisa maksimal itu kalau ke ronde ketiga. Dia ada CS. Kocak kamer dah. Ya ampun malah tonjok-tonjokan anjir. Ya kapan Jetsu ada CS ya guys. Kita masih hidup ya. Masih hidup. Masih hidup. Wah anjir kuat banget. Masih hidup. What? Aduh tapi kok gak kritikal ya. Oke. Jadi tertinggi kayaknya 69 ini sih guys ya. Kayaknya udah gak bisa lagi sih. Ya dah, jadi gitu aja lah guys ya. Oke, jadi seperti itu untuk kita nyoba full get untuk Toneri Tensei Gun ya. Dan menurut gue damage-nya emang ngeri sih guys ya. 69 nih, ini akun cupu aja 69 guys. Udah lah, jadi gitu aja untuk di video kita kali ini ya. Jadi damage-nya tertinggi 69 ternyata ya. Ya jadi gitu aja guys. Oke, jadi thank you buat udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye-bye.